Pemirsa, warga Cinere Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi dalam tas yang diletakkan di pinggir jalan. Diduga jasad bayi sengaja dibuang untuk menutup aib orang tuanya. Penemuan jasad bayi gegerkan warga RT 12 RW 3 Kelurahan Gandul, Cinere, Kota Depok. Sebelumnya jasad bayi malang tersebut ditemukan warga yang tengah melintas. Saat ditemukan, jasad bayi tersebut terbungkus kain dan disimpan dalam tas berwarna biru, diletakkan di pinggir jalan. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki rekaman CCTV yang terpasang di lokasi tersebut. Diduga jasad korban sengaja dibuang untuk menutup aib kedua orang tuanya. Terima kasih.